Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Sarah Amru. Di video ini kita akan membahas tentang waktu yang tepat untuk upload video. Jadi, jam berapa sih waktu yang tepat untuk upload video akan kita bahas di video ini. Namun sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini berkembang dan bisa memberikan tutorial yang bermanfaat lainnya. Jadi, kapan sih waktu yang tepat untuk upload video? Kita bisa melihatnya di analitik. Bisa lewat YouTube Studio ataupun YouTube Dashboard. Di sini saya menggunakan YouTube Studio. Kita ke YouTube Studio, kita klik analitik, lalu klik penonton. Di sini kita scroll ke bawah, dan disinilah kita bisa melihat kapan penonton atau subscriber kita itu aktif di YouTube. Di sini bisa kita lihat ada waktu dan hari. Dan jika Anda bertanya kapan waktu yang tepat upload video saya, tentu jawabannya akan berbeda karena setiap kreator itu data analitiknya akan berbeda. Kita lihat di sini di hari Senin. Kita lihat di sini untuk toolbar yang putih ini, jadi ini adalah jam-jam istirahat. Jadi di sini sama sekali tidak ada penonton. Untuk warna yang ungu dan warna yang lebih gelap ungu ini berarti penonton lebih banyak. Kita lihat di hari Senin, di sini penonton yang banyak adalah di atas jam 6 sore. Untuk hari Selasa pun kurang lebih sama. Ini lebih banyak sedikit. Ini juga di jam-jam di atas jam 6 sore. Untuk hari Rabu pun kurang lebih seperti itu. Lalu untuk hari Kamis kurang lebih juga sama. Di sini ada yang sore hari sebelum jam 6, lalu ada juga yang setelah jam 6 sore. Untuk hari Jumat, Sabtu, itu Sabtu mulai berkurang karena weekend mungkin lebih sibuk dengan keluarga. Jadi untuk warna yang lebih gelap berarti penonton akan lebih banyak di sini. Untuk hari Minggu ini lebih sedikit karena memang saya off di YouTube dan mungkin penonton juga sedang sibuk dengan keluarganya, jadi jarang nonton YouTube. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya setiap hari ada penonton, hanya saja mungkin jumlahnya masih sedikit ya, karena ini adalah channel baru, mungkin penonton belum begitu kenal dengan channel saya. Lalu kita klik di bagian bawah ini, di sini ada keterangan bahwa tidak diketahui apakah waktu publikasi berpengaruh langsung terhadap performa video dalam jangka panjang. Kita coba klik. Di sini ada catatan bahwa beberapa data seperti geografi, sumber traffic, atau gender mungkin dibatasi oleh YouTube. Jadi dengan melihat data analitik di YouTube Studio kita, kita jadi tahu kapan waktu yang tepat untuk upload video. Karena setiap kreator itu data analitiknya berbeda. Dan jika Anda bertanya pada teman yang lain, tentu jawabannya juga sama. Jawabannya ada di YouTube analitik masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk tonton video saya yang lain. Thanks for watching and see you next video.